Welcome back to my channel. Dalam video kali ni, Kira nak kongsi cara untuk bermain lagu peluang kedua. Okay. Kalau korang nak tahu macam mana cara nak main lagu ni, kita boleh main guna ukulele, guna gitar. Jadi Kira akan kongsikan cara untuk bermain, apa chords dia, cara strumming dia, dan lepas tu Kira akan kongsi dengan korang semua cover versi Kira. Okay? Kalau korang dah sedia, jom kita belajar sama-sama. Okay, mula-mula sekali kita kena ada ukulele. Okay, untuk lagu ni kita tak perlukan capo. Kalau korang nak, korang boleh guna gitar pick. So Kira ada satu gitar pick kat sini. Dan lagu ni ada banyak chords yang kita akan gunakan. Dan cara untuk strum dia, kita akan buat lain sikit. Kira nak cuba buat lebih kurang kepada, nak kata plucking tak juga, tapi strum dia lebih lembut. Sebab lagu ni dia lagu lagu sedih dan lagu macam dia perlahan sikit kan, slow. Jadi Kira cuba tone down sikit. Okay. So, jom kita tengok apa chords yang kita nak guna untuk lagu ni. Kita ada 8 chords yang kita akan guna dalam lagu ni. Jadi chords dia, kita akan guna chord F, kita guna chord A sharp, chord A, D minor, C, G minor, D dan D sharp. Lagu ni kita akan guna strumming down. Bila kita up, kita strum up tali yang bawah sekali ni. Lepas tu, down, down. Nanti kejap lagi kita cuba balik macam mana nak buat strumming tu. Sekarang ni kita tengok dulu apa chords yang kita kena belajar untuk lagu. Pertama sekali dalam lagu ni kita ada chord F. Lepas tu kita ada A sharp. Semua chords tu, dan Kira dah tunjuk macam mana cara untuk strum dia. Jadi kalau korang perasan, cara untuk strum lagu ni dia akan down, lepas tu up tali yang bawah sekali, lepas tu down dua kali. Kita boleh cuba balik, cuba mainkan balik chords-chords tadi. Nak cuba strumming tadi pun boleh. Kalau korang tak nak guna gitar pick, korang boleh je guna jari. Tapi mungkin bunyi dia tak kuat sangat. Mungkin cara Kira strum tak berapa kuat. Jadi kalau Kira cuba tanpa gitar pick, korang semua dah sedia, jom kita cuba main lagu peluang kedua. Menghasut
Okay korang, jadi itu sajalah video untuk kali ini. Kira harap korang belajar sesuatu dan juga korang akan cuba main lagu ni juga. Kira nak ucapkan terima kasih banyak kerana masih lagi menonton dan jangan lupa subscribe, like dan share video ni, okay? Jadi kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye!